Assalamualaikum. Jumpa kita sekali lagi dalam Cooking with Lady Zai. Jangan lupa ya, subscribe, share dan like YouTube channel saya, Cooking with Lady Zai. Hari ini saya nak share resipi iaitu rempah biryani. Biryani ni memang popular di kalangan orang-orang Melayu kita ataupun semua bangsa lah. Malaysia ni kan multiracial. Dan resipi biryani juga berbeza. Ada yang India Utara ke, India Selatan ke, Pakistan ke. Tambahan rempah dia tu agak berbeza sikit lah. Apapun kita buat yang basic dulu. Dan lepas tu kalau rasa nak tambah pedas ke nak apa, perempuan sendiri yang boleh tambahkan. Dia kita perhatikan apakah bahan-bahannya. Bahan-bahannya ketumbar, jintan putih, daun bay, buah pala, cengkeh, belaga, bunga lawang, serbuk cili, serbuk lada hitam dan kayu manis. Kalau ada kayu manis ni, biasalah saya ketumbuk dia halus ya. Nasiblah sekarang ni ada lesung. Tak tahulah orang-orang ni ada tak lesung jual. Kadang-kadang lesung ni ada jual yang murah, tapi itu untuk ubat, tumbuk ubat aja. Jadi untuk orang kata heavy duty ni, kena juga lesung-lesung macam ni. Tumbuk lagi. Dalam kuali. Bersama-sama dengan bahan-bahan rempah yang lain. Dan juga buah pala ya. Biar wangi rempah biryani kita. Ada buah pala. Ya, daun bay dan juga bahan-bahan belaga dan juga cengkeh. Saya akan sangar sekarang. Sekarang ni kita goreng di tanpa minyak ataupun ada orang panggil dia sangar, ada panggil sangrai, kan satu lah, sama je. Yang pun goreng tanpa minyak. Jadi sampai betul-betul wangi. Dah wangi ni. Dah mula nak berasap ni. Orang kata asap bila nampak nak naik asap tu kan. Lepas tu kita tutup je. Dan terus kita masih lagi goreng dia, kacau dia sampailah dia kita nampak garing. Dan kita sejukkan supaya sebelum kita blender. Rempah dia ni pun dah garing ya. Seterusnya, kita boleh mesin dia.
gaulkan dengan serbuk cili tadi. Itu dia. Masuk warna merah, warna pun berubah. Bau dia pun dah bangkit dah. Ini dia rempah berani saya. Sangat mudah untuk kita siapkan ya. Dan boleh kita simpan. Biasalah kalau saya beritahu tadi, nak simpan, nak tahan lama, campurkan dengan sedih. Satu sudu teh garam halus. Itu dia. Ini dia ya. Kita masukkan dalam bekas. Kita masak biryani ni kan, kita mesti ada daun pudina, daun ketumbar, dan ada orang suka taruh badam lah, dia punya kismis lah, ada juga orang yang suka taruh madu. Bila nak masak tu, pandai-pandai lah kita, orang kata, pelbagaikan kegunaan, orang kata, bahan-bahan yang lain. Apapun yang penting, mesti ada rempah biryani. Okey, rempah berani saya dah siap. Nampak sikit je, tapi kalau puan-puan nak lebih, gandakan ya. Dan jangan lupa tambah satu sudu teh garam kalau nak dia tahan lama. Simpan dalam peti sejuk, chill lah orang kata kan. Dan nak guna dia, ambil je. Tapi kalau dah nak sedap lagi, tambah lagi dengan tambahan daun pudina, daun ketumbar, juga kita punya badam, kismis, madu ke, baru nasi berani kita jadi cun sedap. Dan jangan lupa subscribe, share dan like Cooking with Lady Zai. Tekan butang loceng.